Oke guys, ini adalah Land Cruiser series 100. Ono komplain dia punya kereta ini, dia bilang ada bunyi. Bila dia jalan ini kereta, ada bunyi bedung. Jadi kita cek. Oke, kita cek dia punya wheel bearing. Jod, sini kayak tuh yang bunyi. Coba kasih goyang sini. Tire dah. Ada bunyi kan sini. Atas bawah, atas bawah. Nampak goyang, oke? Goyang. Pak, jadi ada kemungkinan dia punya bunyi datang dari sini. Tadi kita buka tayar dulu, kita cek dulu kenapa dia punya tayar nih dia begini, goyang. Sebelah lagi, Jun. Sebelah kita tengok. Tiada kan? Tiada. Sebelah apa nih? Kanan sih ada goyang, jadi kita buka sih sana lah, kita cek dulu. Oke, kita buka tayar dulu. Alright. Buka dulu ini size 14, dia punya nut. Kita mau cek bearing dia. Tuh pin dia, ini pin dia. Maksa, juga. Oke. Pusing-pusing, kusuruh tuh. Tinggung, Pak. Longgar, udah punya apa? Nut. Tapi kita buka dulu lah. Cek dulu dia punya wheel bearing. Oke, buka dia aja. Boleh gak pakai tangan? Lama. Pakai tangan saja. Sudah kena ikat kuat. Awas ya. Oke, satu. Pasti dia punya lock lagi tuh. Nah. Oke, satu lagi. Kayak tahun aja, buka sih ya. Kita cek dulu dia punya wheel bearing. Kalau wheel bearing dia masih bagus, maksudnya ini nut yang ini nut yang apa? Puncak masalah. Kita punya tayar apa longgar. Oke. Ini kau tarik saya begitu. Tarik. Oh, begitu. Cabut tuh, ada bearing tuh. Oh, udah ada karsip itu. Apa aja? Coba cek tuh wheel bearing. Lama, atuh mbak. Angus tuh kan? Pas nih, hancur pada punya bearing. Oke, inilah masalah dia. Inilah dia punya puncak. Kenapa tayar pandai goyang-goyang? Pas tuh bilang ono, dia komplain bunyi dia punya tayar, ada bunyi. Inilah dia punya wheel bearing. Hancur, oke? Jadi kita karena tukar ini apa wheel bearing.